Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du Alhamdulillah sila puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan Pembahasan kita dari kitab At-Tafsir muyassar Juz yang ketiga Dari surah Ali Imran ayat 38 Baik, silakan dibaca ibu-ibu semua yang hadir ya. Taib. Ibu Dayali, silakan. Nah, Ustaz. 35. Berapa, Ustaz? 35. 38. 38, ya. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya Rabbah Qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah Innaka sami'u du'a Demikianlah hmm, Demikianlah Hunalika itu di sana ya di sana. Ya di sana di sanalah Zaka, berdoa Zakaria kepada Robnya di sanalah uh, Zakaria berdoa kepada Robnya uh, dia ber, dia berkata wahai wahai Tuhanku berilah, berilah aku dari sisi Engkau keturunan yang baik sesungguhnya Engkau maha mendengar uh, maha mendengar doa Kunalika isim Isharo sebagai sebagai mutada oh, apa ya bukan saja. Zorof dia Zorof. Zorof aja. Zaraf. Bagi Zorof. ya. Isim isyarat bagi Zorof. Da'an fi'lun madin. Uh, Zakaria fa'ilnya. Uh, ya. Eh, Zakaria. Robba uh, mafulun bihi. Uh, alha'u mudafun ilaihi. Qala fi'lun madin. Fi'lun fi madin. Robbi munada. Hab

Miladun Miladun Jarmajur al kaf al kafu mudofun ilaihi zuriyatan mafulun bihi taibatan naat inna uh, uh harfu taukidin wa nasbin uh, al, -kaf, al kafu uh, isim inna Sami ut, sami samiun uh, khobar inna adun adu'ai mudofun ilaihi Um. Indama indama ro'a Zakaria ma bihi Maryam Maryammu Maryammu Maryama Maryama mir rizqihi wa fadlihi wa fadlihi uh, uh, tau eh, ini Permadi, tawajjaha 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 ila rabbihi Tawajah ila Robi ko ilan. Ya Robi, aktini min indika waladan solihan mubarokan inna kasami udu'ai liman du'aka. Uh, liman, Zakarian, bukan liman du'aka. Ini firman adi, Bu. Liman da'aka. Gitu. Oh, liman da'aka. Yang berdoa, sampai berdoa padamu uh, hmm. Ketika, Ketika Zakaria melihat, makro uh, ya? Allah memuliakan Maryam dengan memberinya rizki dan keutamaan, uh, menghadapkan wajahnya kepada Allah, uh, Zakaria berkata, Ya Rabbi, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang soleh dan uh, yang diberkahi. Tentunya engkau ma maha mendengar doa bagi orang-orang yang berdoa kepada engkau. Taib fiqh, wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udhu billahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Di Zakaria berdoa kepada Robnya. Zakaria berkata, Wahai Robku, anugerahkanlah aku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa orang-orang yang berdoa kepada engkau. Di ayat sebelumnya kita telah mengetahui bahwasannya, ketika istrinya Imran bernazar bahwa nanti kalau dia melahirkan anaknya, anaknya akan dipersembahkan untuk menjadi orang yang mengisi harinya di Masjid Al-Aqsa ya. Ya, di Palestina. Mengisi harinya sebagai seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya ternyata anak yang dilahirkan adalah anak wanita yang diberi nama Maryam. Namun karena sudah terlanjur bernazar ya, meskipun laki-laki lebih baik dan lebih dalam masalah ibadah. Namun karena sudah bernazar, ya Maryam ini dititipkan ya di Baitul Maqdis. Di bawah pengasuhan Nabi Zakaria alaihi salat wasalam. Dan Nabi Zakaria sendiri ini belum, dikarunia, belum dikaruniai, belum seorang anak. Namun ketika Nabi Zakaria melihat ugrah dari Allah Subhanahu wa taala berupa makanan yang siap terhidang untuk Maryam, setiap kali Nabi Zakaria ya memberikan makanan, ternyata Allah telah memberikan Maryam makanan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat Zakaria ini optimis. Ya. Maka Nabi Zakaria ini mengangkat tangannya, kemudian berdoa, Rabbi habli min ladunka tayyibah, innaka sami'ud Dan pada ayat selanjutnya, kita akan mengetahui bahwasannya Nabi Zakaria ini sudah tua. Begitupun sudah tua, sudah tidak haid lagi, ya. Sudah tua yang yang secara logika manusia yang sudah sangat sulit ketika Nabi Zakaria melihat keajaiban di depan matanya maka rasa optimismenya muncul kembali sehingga dia menengadahkan tangannya kembali dan mengatakan rabbihabli min laduka zurriatan thayyibah innaka du'a belum apa namanya belum dikaruniai anak agar sering-sering membaca doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a ya Rabbku anugerahkanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik sesungguhnya engkau Maha mendengar doa hambanya. dan satu hal yang perlu kita catat bahwasanya jangan hanya Cuma meminta diberikan anak keturunan saja, tapi harus diikat dengan sifatnya. Harus diikat dengan sifatnya yang baik, karena ya, tiada guna memiliki anak keturunan, tapi yang ya, anak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sehingga, kalaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keturunan maka ikatlah dengan sifat-sifat yang baik. Jadi kita minta bukan hanya keturunan zuriyah, tapi zuriyah taibah Ya. Anak keturunan yang baik. Yaitu anak-anak yang soleh lagi diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak-anak yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ini baru doa yang benar. ya Kita mengikat keturunan dengan sifatnya yang baik. Ya. Nam karena tapi banyak orang yang memiliki keturunan, tapi anak dan keturunannya bukannya membawa keberkahan baginya, malah membawa ya keburukan baginya. Baik, kita lanjutkan. Silakan Pak Andri. Assalamualaikum, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا أه أه. musaddiqan bikarimatin musaddiqan bikarimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min ash hmm. maka uh, para malaikat memanggilnya ma, Ustaz deh memanggil Nabi Zakaria wahwa qa'im yusalli dan uh, Nabi Zakaria sedang Uh, sedang berdiri melaksanakan sholat di mihrabnya uh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepadamu uh, dengan lahirnya uh, nabi itu uh, dengan lahirnya seorang anak bernama Yahya yang membenarkan dengan uh, kalimat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan uh, seorang tuan ya sedih mm -hmm. Dan seorang tuan, dan uh, Hasuran. Nah, dan itu apa namanya? Pemimpin, né? bukan tuan. Oh, pemimpin, uh, seorang pemimpin, dan Hasuran itu apa maksudnya? Gimana? Hasuran, ya, Hasuran itu apa namanya? Orang yang menjadi panutan. Oh, panutan yang menjadi panutan, dan seorang nabi dari orang-orang uh, yang soleh uh, orang-orang yang melakukan orang-orang baik uh, harfu istighnaf nadat uh, fi fi'lun madin uh, fi'lun madin alha'u um, uh, maf'ulun bi al-mala'ikatu fa'il wa harfu uh, istighnaf wa uh, mubtada qa'imun <coughs> sebagai khobar uh, yusalli uh, fi'lun mudari'un uh, fa'ilnya kembali ke uh, huwa uh, fi'l mihrabi Majrul anna harfu, nasb, harfu tauki nasbin Allah lafzul sebagai uh, isim anna yubashiruka yubashiruka uh, fi'lun uh, Uh, failnya kembali kepada uh, Allah uh, uh, al-kafu sebagai maf'ulun bi kemudian um, jumlah dari yubashiruka sebagai uh, khobarnya mm -hmm. anak uh, biyahya uh, jarwa majrur musaddiqa musaddiqa berarti hal ya Ustaz Ya, yeah. hal. Hal mansubun hal kalimatin jar majrur minallahi jar wa majrur wa atfin sayyidan uh, ma'tufun ma 'ala wa harfu atfin hasuran ma'tufun ada 'ala musaddiqo wa harfu anfin nabiyyan ma'tufun 'ala musaddiqo minas salihina jar majrur. طيب. <applause> فنادته الملائكة وهو واقف بين يدي الله في مكان في مكان صلاته يدعوه أن الله يخبرك بخبر يسرك بخبر يسرك بخبر يسرك يسرك Oh ya surga yang membahagiakan ya. Hmm. Wahwa anak satu, wahwa anak satu rezaku, satu rezaku, oh satu rezaku ya nah. saya. Satu rezaku. Nah, nah. hmm. Satu rezaku biwala dinis muho uh, yahya. Biwala dinis muho yahya na. Hmm. Yusodik yusodiku bikalimatin من الله وهو عيسى, بني... eh, وهو عيسى بن وهو عيسى بن وهو عيسى بن مريم وهو عيسى بن نعم وهو عيسى بن مريم عليه السلام ويكون يحيى سيدا في قومه له المكانة والمنزلة العالية وحسورا لا يأتي وحسورا لا يأتي

Zir, zarwatihi, Zerwatihi. Maka para malaikat memanggilnya, menyerunya, dan Nabi Zakaria sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu Taala di tempat sholatnya. Ya doa ya para malaikat itu menyerunya mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepadamu dengan kabar yang membahagiakanmu dan dan dia sesungguhnya anak satu sesungguhnya engkau akan diberikan e, rizki dengan yaitu seorang anak yang nam, e, yaitu nam, bernama Yahya yang e, membenarkan dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihi salam dan uh, Nabi Yahya dan Yahya ini uh, menjadi pemimpin uh, di, akan menjadi pemimpin di kaumnya uh, dan baginya um, Al-Makana itu posisi ya nah no. Baginya posisi dan maksudnya makanan ya, itu yang kedudukan, kedudukan, gitu. kedudukan dan posisi yang tinggi dan uh, wahasuran dan sebagai panutan yang tidak mm, ya mendatangi. tidak melakukan ya, ya tidak mendatangi hmm. dosa dan uh, syahwat yang uh, membahayakan dan dia akan menjadi nabi uh, dari orang-orang soleh. Yang uh, solehin ini, yaitu <tuh> orang-orang yang menyampaikan uh, visoda zirwati. Zirwati itu apa sih uh, Zirwati itu puncaknya. Oh. Jadi termasuk Nabi dari orang soleh yang mereka itu telah sampai kesolehannya oh. pada posisi puncak gitu. Jadi, puncak oh. oh yang telah mencapai okay. ya, telah mencapai. شكرا بارك الله فيك وجزاك الله خير. بارك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. anallahu yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalamatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minal maka malaikat pun memanggilnya nabi zakaria sedang berdiri salat di mihrabnya bahwasanya allah subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untukmu dengan akan lahirnya seorang anak dari keturunanmu. Musaddiqam bi kalimatim min Yang akan mendengarkan. Apa? Yang akan membenarkan kalimat dari Allah. Maksudnya akan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salat wassalam. Dan Yahya ini akan menjadi pemimpin kaumnya. Wahasura dan orang yang dibatasi. Hasur itu kan dari kata hasur ya. Artinya orang-orang yang membentengi dirinya dari syahwat dan juga perbuatan dosa dan maksiat. Wa dan akan menjadi nabi minas salihin di antara orang-orang yang salih. Jadi Masya Allah sekalipun Nabi Zakaria ini merupakan orang yang tua begitu pun dengan istrinya. Tapi Nabi Zakaria tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sudah ya, berpuluh-puluh tahun tidak dikaruniai anak, Nabi Zakaria tidak putus asa. Nabi berdoa, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a." Ya. ya. Allah, ya Rabbku, anugerahkanlah kepada aku dari sisimu anak keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Maka malaikat malaikat pun memanggilnya ya memberikan kabar kepada Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam bahwasanya Allah akan menganugerahkan kepadamu seorang anak yang mana anak ini namanya adalah Yahya Nabi Yahya alaihissalatu dan Nabi Yahya ini nantinya akan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa salatu dan juga akan menjadi pemimpin kaumnya memiliki kedudukan yang tinggi di kaumnya dan termasuk orang yang membentengi darinya dari syahwat dan juga dosa. Dan ia akan menjadi nabi daripada orang-orang yang soleh. Baik. lanjutkan. <tuh> Pak Edi, silakan. Edi? Pak ya. lihat ya. Ya. Aku dibilang gimana Allah Rabbi Anna Yakunuli gulamu Mu Wakod balagonil Al wa Roati Akhir. Itu dibaca empat hafal Wakod Balagoni Al Kibaruwam Roati Akhir. Wakod Pak. Wa -kibar wa wa eh. Yo ya. Yeah. Wakod Balagoni Al Roati Akhir. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. dia berkata, wahai Tuhanku, an ana yakunu bagaimana ada untuk uh, kami uh, untuk bagaimana kami anak. memperoleh anak gitu. Bagaimana kami memperoleh anak? Padahal kami su kami sudah tua dan istri istriku uh, mandul. Uh, kola kola malaikat berkata demikianlah Allah uh, mengabul mengerjakan mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Yeah. Yeah. Nam. Kola fiil uh, madi uh, fa'ilnya dan bermustatir. Robi uh, kopi ini mau hmm. Monada ya hmm. Monada anak uh, uh, uh harfu wa kedua naskin ini sebagai isim uh, Anna Yakunu fiil uh, alawu sebagai filenya. Uh, fa'ilnya li hul, li uh, jar majrur gulamun mun. Ya, afan afan tadi hantu bilang wawunya fa'ilnya Yakunu. Kan yakunu wonya asli, karena yakunu. kalau yakunu, oh, nah ya. iya wonya fa'ilnya. Oh gitu, iya. Jadi, ya. I, lagian bukan fa'il, Pak ya, tapi isim ya. Nanti gue lamun isim. isimnya. Oh iya, isimnya gue lamun ya. Yakunu eh uh, fa'il nakis, li uh, jar majrur, gue lamun. Barnya. Khobar dari yakunu, uh, khobar hmm. dari yakunu, yakunu Pak ya. Yakunu ah. ya, iya. Wah harf atof kod harfu tauhid balagoni uh, uh, aliyahnya sebagai mudhof ilai. Uh, hmm, enggak pak. Balago itu firmandi. Ya, yep, oh, oh yeah, yeah. Sampai, ya ya. Nunnya Balago sampai ya. Iya ya, benar hmm. pak. Balago fi ilmadi. <coughs> uh, ya ya ny -aliyahnya, uh, non nya aliyahnya anunnya nunwikoya pak ya. Uh, aliyahnya uh, maf maful bi Alki baru filenya Wah harfu atfin uh, imroa imroati imroa imroati ya imroa imro uh, imro ini mutada mutada ya imroati mutada uh, Kirun ya, uh, nggak nggak ya nya kan akhir kabarnya khabar kola fiil madi kada lika ka harfu atoh ka huruf harfu jar dalika isim mausul dan isim isyarah ya Allahu sebagai mubtada ya sudah ya yafalu fiil mudore ma yasha'u ma ini Uh, dia uh, bi ya. Ya sya'u fi'il mudhara. <tuh> Fa'alnya kembali ke Allah. Uh, tafsirnya, Kola Zakaria Farhan Muta Ajuban. Robi Ajiban. Ajiban. Farhan Atau. Muta ajiban. Kola kola Jakaria Farhan muta ajiban. Robi Anna yaku nuli gulamin. Gulamun. Oh, yeah. Robi Anna gulamun hulam, maun. Anas sayhun. Eh, maaf, masa maun. Ma <laughs> oh iya. Yeah. Robi Anna gulamun maa Caihu kota, caihu kota, kot. caihu kota, kot balagot, uh, mini, mini, mabla goha, mabla ma goha, wa akim, la, la tadal, la tadal, la talidu, la talidu, oh, oh, ta daya du. Oh, ya. la talidu. Qala kadzalika yafa'alluhu ma yasau minal af'alil ajibati ajibatil mukhalafati lil ibadi mukhalafati lil 'adati lil 'abadi Lil 'ad lil 'adati Hmm. Uh, uh, berkata dengan uh, gembira dan takjub Oh, Robi tuhanku bagaimana uh, bisa kami dapat seorang anak bersama ya murah. ya padahal, hal apa apa namanya asyik, asyik uh, itu kan umur tua gitu telah mencapai puncaknya oh, maksudnya sudah, hmm. sudah sampai ini sedangkan uh, sudah mencapai usia tua dan uh, dan istriku dan istriku mandul, mandul ya mandul ya mandul tidak melahirkan lah tidak tidak melahirkan malaikat berkata demikianlah Allah berbuat atas apa yang Dia kehendaki Minal af'ali wal ajibati. perbuatan-perbuatan yang menakjubkan yang menyelisihi biasa iya perbuatan-perbuatan yang menakjubkan dan menyelisih kebiasaan. Ya. Baik ya, barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li gulam wa qad balagani al-kibar wa murati 'aaki Qala ma yasha. Nabi Zakaria berkata, jadi ketika malaikat mengabarkan kepadanya bahwasanya Allah akan memberikan kepadanya anak keturunan, maka Nabi Zakaria ya berkata dengan gembira dan juga takjub. Rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad al kibar wa kibar. Wahai Rabku, bagaimana caranya aku bisa memperoleh seorang anak sementara aku telah mencapai usia tua dan istriku pun mandul. Ya, jadi setelah menikah selama bertahun-tahun sampai Nabi Zakaria tua pun belum dikarunia anak. Lalu bagaimana bisa ya Nabi Zakaria sudah tua renta, kemudian istrinya ya mandul tidak pernah melahirkan sejauh ini, lalu tiba-tiba di masa tua malah bisa dapat anak. Maka ya malaikat itu menjawab, qala Allah menjawab, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ia berkata, begitulah Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa taala dengan kekuasaannya melakukan apapun yang Allah kehendaki. Hal-hal yang di mata manusia mustahil atau tidak mungkin atau sangat sulit terjadi ini di Allah subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha berkehendak. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dari sini kita belajar bahasanya. seberat apapun ya masalah yang kita hadapi, sebesar apapun ya hal yang kita inginkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha memberi Allah memberi atas segala sesuatu, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita harus hadirkan rasa optimis dalam diri kita. Kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam logika kita, kalau orang sudah tua renta, kemudian istrinya pun mandul, ini kan secara peluang semakin tua seorang wanita maka semakin sulit untuk melahirkan. Dan ya semakin tua wanita itu peluang untuk hamilnya untuk melahirkannya makin kecil tapi Allah maha berkuasa ya Nabi Zakaria yang telah tua renta istrinya pun yang ya mandul nggak pernah hamil selama ini lalu tiba-tiba di masa tuanya malah Allah berikan baginya seorang anak laki-laki yang nantinya akan diberi nama Yahya ya. dan ini merupakan keajaiban-keajaiban di luar kebiasaan ya di luar nalar manusia yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa, maha melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ya, sehingga kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan pesimis kalau doa kita belum dikabulkan, ya. Karena kita harus menggantungkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah menyerah. Dan ini berlaku juga bagi orang yang yang misalnya belum memiliki anak keturunan, sudah menikah lima tahun, 10 tahun, belum punya anak, jangan terus asal rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, ya bisa jadi Allah kan yang memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, nah, kita lanjutkan. Eh, Dek, baca yang berarti. A'udhu ya, billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ja'an li ayah. Qala ayatuka an la tukalliman nasa ayyamin illa ramzah. <laughs> wal ibkar wal Dia berkata, Dia berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah bagiku sebuah tanda. Dia berfirman, tandamu bahwa tidak bahwa kamu tidak berkata-kata kepada manusia tiga hari kecuali dengan isyarat dan sebutlah Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada petang pada waktu petang dan pagi hari qala fi'il magdi fi'il magdi dhamir mustatir rabbi munada ija'ali ali fiil amr ya fa'il mustatir anta ayatan Uh, maaf oleh bin. Linya, enggak, linya itu jar majrur, oh. Bu. Oh, li jar majrur. Ayatan maaf oleh bin. Engkola uh, fiil madi ayatuka uh, mubtada ya, Ustaz. Naam. Allah eh uh, harfun nasbin eh Uh, uh Uh, la tuka lima. la la itu nafiatun tukalima fiilun mudhari'un mansubun nah tuka lima mansubun fiil mudhari' mansub Anasa maf'ul bih thalathata dorof zaman zaman ayamin Mudofin ilai. illa adatun Istina. istina isti hmm. istisna isti istisna bukan isti istis ada saatnya selatak. Istisna. Ya, naam. Naam. ramza uh, mustasna waskur uh, wazkur fiil wa arfu uh, ni uzkur apa uzkur ya fiil amar. uzkur ya fiil amar. rob bakal mafulun bi kasiron uh, naat wa harfu fin sabbih uh, ma'atuf ila ila wazkur bil ashi asyia jar wa majrur asyi wal ibqar eh uh, ila uh, asyi bil asyi Qala uh, Zakaria, uh, Robbi, Robbi Jali, Li, Li, alamat alamatan uh, mm -hmm. astadilu astadilu biha astadillu. ala astadilu biha ala wujudun wa ala ala wujudi ala wujudil waladi minni ala wujudil waladi minni liyahsula li uh, as sururi sururu wal istibsyaru Kola alamatuka uh, alati kola batha. Kola betuha. Hmm, kola betuha. Kola betuha alatas tapi ya uh, tahad dosa. Ilan dosa. Ilan tahad dosa. Ilan nasi, nasi salah satu ayamin. Ilah bi isyaroti uh, ilaihim bisa rotin ilaihim bisa rotin ilaihim ma'an naka uh, apa nih sawiyun uh, hmm. sahihul wafi hadhil uh, wafi hadhil mudati uh, ak min Rikri rob robik rob, rob, rob. Robbika wa salli lahu awa nahari wa awa eh wa awa ini. wa awa Zakaria hmm, Jakar, uh, berkata wahai Tuhanku uh, jadikanlah untukku satu pertanda yang membuktikan bahwa bahwa akan akan dat, akan datang seorang anak dan dari ada ku. anak dariku ada anak dariku uh, uh, supaya ya, agar agar uh, apa namanya menghasilkan kebahagiaan dan kabar gembira rasa gembira bahagia uh, dalam hatiku. Allah berfirman, tanda yang kamu minta adalah kamu tidak bisa berbicara. Oh iya, tadi Al Afwan, alam berarti nanti tolak betaha ya. Bukan tolak tuh, itu tolak Taha. Tidak bisa berbicara dengan manusia selama tiga hari. Terus, eh, kecuali... Nah, anak itu katanya padahal. Padahal... padahal địp. Padahal dengan isyarat. Oh, yang masih situ ya, Afan. Itu memang kecuali. Kecuali dengan isyarat kepada mereka. Uh, padahal kamu adalah manusia normal dan sehat. Pada masa itu, perbanyaklah mengingat Tuhanmu dan sholatlah di waktu-waktu penghujung siang dan permulaannya. Baik. Barakullafiq wa jazakillah khairah. وفيك برك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار زكريا بركاته وهي ربك jadikanlah untukku ayat, jadikanlah untukku tanda. Jadi Nabi Zakaria alaihissalatu menginginkan agar ada tanda kebenaran kabar ini. ya Tanda kebenaran bahwa akan datang ya seorang anak yang lahir dari keturunannya Zakaria maka Allah pun menjawab, Qala ayatuka alla Ya, Allah menjawab, Tandamu adalah, engkau tidak akan bisa berbicara kepada manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat saja. Padahal engkau orang yang sehat, ya tidak sakit, tapi selama tiga hari engkau tidak akan bisa berbicara. Sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang kebenaran kabar tersebut, karena kabar itu disampaikan oleh malaikat. Ya, dan Nabi Zakaria ingin adanya tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar ia bisa lebih bahagia lagi dengan kepastian kabar tersebut. Ya, maka Allah pun memberikan tanda bahwasanya engkau, wahai Zakaria, tidak akan bisa berbicara kepada manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat saja. Padahal engkau orang yang sehat, ya, bukan orang yang tidak bisa bicara. Namun dalam tiga hari kau tidak akan bisa bicara, kecuali dengan isyarat saja. Wadkur Rabbaka wal Maka Allah memerintahkan selama hari-hari tersebut agar engkau, wahai Zakaria, berzikir kepada Rabbimu dengan zikir yang banyak. Dan agar engkau bertasbih kepada Allah subhanahu ta'ala di waktu petang dan di waktu pagi ya. Nah, dari ayat ini ya kita menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya seringkali memberikan tanda-tanda kepada para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini kita bisa mengetahui keutamaan zikir di waktu pagi dan petang wasabih bil ashi wal dan bertasbihlah engkau yang mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu petang dan di waktu pagi. Nah bagi kita seorang Muslim memang sangat dianjurkan ya agar jangan pernah satu hari pun kita meninggalkan <coughs> zikir pagi dan juga zikir petang. Ya karena di dalamnya terdapat banyak tasbih, tahmid, ya tahlil, kemudian istighfar, kemudian doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah. Kita lanjutkan. Eh Umida ya, selakan Umida. Namu Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qolatil malaikatun ya Maryam innallaha hastafa. Afan bu, tadi kok afan tadi kofnya kurang panjang wa id qalatil gitu. Jadi jangan wa oh, ya. id qalatil. Iya. Ya, ya. Uh, saya ulang Ustaz ya. Wa id qalatil malaikat ya Maryamu innallaha asthofaqi wa tahharaki wastafaqi wastafaqi ala nisa'il 'alamin. Dan ketika malaikat berkata kepada malaikat berkata Wahai uh, Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu dan mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas para wanita di seluruh alam. Nah, Ustaznya. Uh, nah. Al-Wawu harfu atfin it uh, dorfiyah sa sartia kolat uh, fi'lun madi Al mala ikatu uh, fa'ilnya ya uh, harfu nida mariamu, munada inna uh, harfu taukid wa nasbin Allahu latfu jelalah sebagai isim inna astofa istofa istofa fi'lun madi uh, al qafu uh, sebagai maf'ulun bi alwau harfu atfin tohero fi lun madin uh, fi lun madin fa'ilnya kembali kepada uh, kepada Allah ya kepada Allah kemudian al kafu hmm. sebagai maf'ulun ulun bi alwau harfu atfin uh, istofa uh, fi lun Lulun madin, madin. Uh, Al-Kafu sebagai maf'ulun bi, ala nisa'i jar majrur al alamina uh, sebagai al alamina uh, mudofun ilai. Kemudian uh, tafsirnya wat akur ayuhar rasulu hina kolatil malaikatu. ya Maryamu inna woha inna wohe inna lohe inna wo tarok Lohahta roki. Inna wohahta roki li to'atihi. Wa minal ahla kir rodi, rodi lati. Wahta roki ala nisa il fi zemanihi, fi zamaniki. Dan ingatlah, wahai Rasul, wahai Rasul, ketika malaikat berkata, Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dalam ketaatan kepadanya dan mensucikanmu dari ahlak yang buruk dan memilihmu atas para wanita di seluruh alam di zamanmu. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ dan ingatlah ketika malaikat berkata, Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan telah mensucikanmu dan telah memilihmu dibandingkan seluruh wanita yang ada di dunia pada zamanmu. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya Maryam ini adalah wanita pilihan ya. Wanita pilihan, wanita yang dinazarkan oleh orang tuanya untuk menjadi hamba Allah yang taat, yang mengisi harinya di Baitul Maqdis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kesucian dirinya. Maka Allah pun memilih Maryam sebagai wanita pilihan yang dari rahimnya akan dilahirkan seorang anak yang merupakan seorang nabi yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. dan keistimewaan yang dimiliki Maryam ini ya Maryam mengandung Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tanpa memiliki seorang suami ya. Jadi Allah berikan karunia berupa dipilihnya rahim Maryam sebagai tempat bagi nabi yang mulia yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Isa ini merupakan Nabi yang Masya Allah memiliki keutamaan. Dan di antara keutamaannya adalah Nabi Isa ini ya, tidak memiliki ayah. ya Nabi Isa hanya memiliki ibu. makanya Nabi Isa itu dinisbatkan kepada ibunya, Isa bin Maryam. Ya, Isa bin Maryam. Karena memang Nabi Isa ini merupakan Nabi yang dilahirkan dari ibu yang tidak memiliki ayah ya tidak memiliki suami. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Maha Kuasa ya. Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah sudah katakan kun fayakun ya. Kalau Allah sudah mengatakan terjadi, maka pasti akan terjadi ya. Karena Allah Maha berkehendak atas apapun yang Allah kehendaki ya. Naam kita lanjutkan masih ada belum baca oh, berarti tinggal umum Farhan ya Tep, hey, silakan umum Farhan iya Ustad ya A'udzu ya. billahi minasy syaithanir rajim. Ya Maryam qanuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'arqa'in. Hai Maryam taatlah wahai Maryam taatlah kamu kepada Tuhanmu dan bersujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk Ya ya harpunida Maryama Maryamu, Arya, munada, munada. Maryamu Munada Uknuti um, Fi'il Amr Lirobiki Jar Majrur Alwau Harfu Amr Dulu, Lirobiki Jar Majrur kan ada kafnya Kafnya mudah pilih oh. Lirobiki Jar Majrur Al-Kafu mudofun ilaih Alwau harful atfin as judi us judi uh, jangan as judi us, us judi, judi. ke Robi alwau harful atfin arkai urkai ir irkai irkai Ma'tuf ke Robi maa zorok arroqiina mudofun ilai. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Barqofik. Eh, apaan? <laughs> Tafsirnya belum ya? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayo. Ya Maryamu zawumi ala thaati. Zaumi. Zaumi. Zaumi ala thaati lirabbiki. Wa wakumi fi Wa Waqumi fi khaswa'i wa tawadi'i wasjudi warqa'i ma'ar syukrallah alama ma awlaki ala min ni'matihi syukran lillahi bukan syukrallah syukran lillahi ala ma awlaki min ni'mihi hmm ni'ami ya Afan. Ini zamannya nikmah. Nikmati, nikmahi. Ni ni'amihi, ni'amihi. 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 Ni Wahai Maryam. Wahai Maryam. Uh, apa tuh? Dawin itu ya senantiasalah. Wahai Maryam, senantiasalah kamu berto patuh taat kepada Tuhan. Taat pada Robmu dan kaummu, pengikutmu dan patuhilah dan berpatuhlah. Ya, oh, itu maksudnya berdirilah, berdirilah maksudnya berdiri e, ketika sholat dengan khusyuk dan menunjukkan diri. Kum itu dari kata kum, kuma, kumu, kumi, artinya berdiri. Dan berdirilah dan patuhi dan berendah hatilah. Dan bersujudlah dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Bersyukurlah kepada Allah. Atas bukan, bukan. Sebagai bentuk syukur. Sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmatnya. Baik oh, ya. Barakallahu fiqh wa jazakillah khairan. Wa fiqh wa barakallahu. A'udzubillah minash shaitanir rajim. Ya Maryam, munutilillabihi wasjudi warka'i ma'arokyain. Wahai Maryam, taatlah kepada Robmu dan sujudlah engkau dan rukuklah engkau ma'arokyain bersama orang yang ruku. Ini merupakan perintah kepada Maryam. Dia mengisi hari harinya dengan ketaatan kepada Robnya dan juga perintah agar Maryam ini bersujud dan juga ruku bersama orang-orang yang ruku. Ini menunjukkan bahwasanya sebetulnya syariat salat ya tidak hanya ada di masa Islam, tapi juga sudah ada di masa sebelum Islam. Ya, meskipun memang tata caranya ya berbeda antara maksudnya ya belum ada keterangan yang menunjukkan apakah ya salat di masa sebelum Nabi Muhammad salam itu sama persis dengan apa yang kita lakukan sekarang. Tapi intinya bahwasanya setiap umat itu pasti diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diantara ibadah yang paling agung adalah sholat. Ya, diantara ibadah yang paling agung adalah sholat. Ya, jadi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu kepada Maryam agar mentaati ya kemudian bersujud serta ruku bersama orang-orang yang ya, nah, mungkin sampai di sini dari kita ya, lihat soal pertanyaan. budelis bertanya dengan adanya kata zamanik di zamanmu, maksudnya bagaimana Ustaz? apakah ada yang dipilih juga demikian di setiap zaman? ya, jadi ulama tafsir di sini menambahkan kata zamanik di zamanmu untuk menunjukkan bahwasanya ya wanita terbaik itu bukan hanya Maryam ya, wanita terbaik itu bukan hanya Maryam karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Sallam ya bahwa Rasulullah bersabda ya pemuka ahli surga itu ya ada empat ya ada empat pemuka ahli surga ya, ya salah satunya memang Maryam ya Maryam binti Imran kemudian Fatimah ya anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Khadijah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Asia ya istrinya Fir'aun itu adalah empat 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 pemuka ya ahli surga artinya ketika Allah mengatakan wasstofak ya Allah alamin ya Allah memilih engkau wahai Maryam ya dibandingkan para wanita di seluruh alam maksudnya di zamanmu karena ya selain engkau ada juga wanita pilihan ya ada Khadijah Fatimah dan yang lainnya Asia. Ah ini menunjukkan bahwasanya wanita mulia tidak hanya satu. Makanya di tafsirnya para ahli tafsir ini menambahkan fi manik di zaman itu maksudnya. Baik, mungkin demikian ya pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Shallallahu warahmatullahi nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka السلام عليكم ورحمه الله وبركاته